Pokoknya tempat ini menurut gue keren. Guys, ini adalah area di mana tempat air curug tadi ya. Jadi ngalir dia kayak gini, guys. Nih. Dia ngalir. Terus kayak gitu. Nah, gitu, guys. Jadi airnya itu nggak bakal habis ya. Ini bener-bener airnya air dari pegunungan, dingin banget ya guys. Nah terus ini yang kita injek ini bukan buatan manusia. Ini terbentuk secara alami ya guys. Jadi bukan di semen gitu. Atau dicor, bukan. Ini terbentuk secara alami. Sebenarnya sih kecil airnya ya, kecil di sana tuh. Tapi kalau udah nyampe ke bawah kayak gede gitu, kayak deres gitu airnya. Pokoknya keren lah sini. Nah, ini adalah pondok-pondoknya ya, guys. Jadi kita bisa istirahat di sini sambil makan atau beres-beres ya guys, karena sekarang bulan puasa masih sepi. Kita bisa istirahat di tempat-tempat itu ya guys. Nih guys, ada wadah sampahnya juga guys. Jadi ada yang organik, ada yang non organik ya guys. Jadi kita jangan buang sampah sembarangan di tempat-tempat wisata seperti ini ya guys. Biar kebersihannya terjaga. Nih guys, beberapa artis tanah air ya pernah berkunjung ke Curug Lok ini ya guys. Di antaranya Kevin Julio. Terus siapa lagi Bu? Kevin Julio, Ranti Maria. Ranti Maria. Terus Miss Indonesia. Miss Indonesia mah baru 20 hari. Kesini. Oh. Ya mah, ini ngambil padi. Itu apa? Ngegebot. Ngegebot. Di mana itu? Itu deh. Dari sini, habis dari sini jam 12, dari pagi kan di sini. Sampai jam 12 dia ke ini, ke Lobi Bitung. Lalu ngambil padi dia pakai ini, pakai arit. Oh, buat foto doang kali ya. Motong-motong padi. Tanah ya. Saatnya saya hina padahal hujan. Guys, gue mau balik dulu guys. Pak, pulang dulu pak. Iya lah, uyang. Iya, sendirian aja.
Sekarang gue arah balik ya guys. Dari curug tadi. Curugnya sih indah ya, lumayan lah. Pengunjungnya masih rada sepi karena mungkin kendala di saat ini kan bulan puasa nih. Sekarang bulan puasa jadi mungkin pengunjung rada sepi. Tapi nanti kalau habis lebaran, mudah-mudahan sih rame ya pengunjungnya. Dan mudah-mudahan insya Allah gue bisa berkunjung kesini lagi ya guys. Karena emang curugnya keren banget. Oke, ikuti terus perjalanan gue sampai dengan selesai. Nonton video yuk, nonton videonya. Mobil epet. Jangan skip-skip ya guys. Let's go.